sampaikan itu apa saja Pak? Jadi ini kan Satgas Saber Pungli, kami mensosialisasikan mengenai materinya itu ada di jajaran polisi. Dari inspektorat sendiri nanti kita berkata, hanya memfasilitasi saja. Jadi inspektorat memfasilitasi. Yang diundang dari mana saja Pak? Kami diundang dari kepala sekolah dan SD maupun SMP. Di Kecamatan Limbangan. Limbangan, Selawi, sama tiga tadi. Terus untuk pengaturan dana di sini apakah dari kecamatan sendiri menyediakan dana atau ada dana khusus dari Saber Pungli sendiri? Saber Pungli punya dana khusus. Untuk satu kali kegiatan untuk sampai Limbangan ini dana berapa? Saya kurang tahu ya teknis itu. Saya sampai tidak sampai sejauh itu. Kira-kira yang lebih tahu tentang satu kali kegiatan siapa? Ada Ratu Teknis. Bisa di inspektorat kan? Masih. Kalau bisa ya nanti ada. Oke, siap. Terima kasih. Kalem. Adanya kegiatan sosialisasi Pak tentang Saber Pungli ini, materi yang disampaikan apa saja nih? Tadi hanya sampaikan apa namanya untuk mengingatkan, ya untuk mengingatkan untuk kebetulan tadi ya dari SD dan SMP, karena memang ada skep presiden yang tadi kita katakan, mengingatkan supaya lebih bagus lagi, ya supaya lebih bagus lagi di tingkat SD, SMP, yang SMA juga lebih meningkatkan lagi untuk kualitas. Di antaranya yang lebih ditekankan tentang apa pun? Kita tekankan hanya apa namanya sedikit masalah pungli saja, yang tidak ada dasar hukumnya ya, seperti biaya-biaya contohnya kaos gitu, yang harga normal itu saja, seperti jangan dilebih-lebihkan yang ada yang tidak boleh seperti itu. Sampaikan nggak Pak kriteria pungli itu seperti apa? Kita sudah sampaikan kriteria punglinya semua, kita sudah sampaikan. Terus di tahun 2017 nih sudah berapa kali melakukan sosialisasi tentang Saber Pungli Pak? Dari Saber Pungli sendiri? Dari Saber Pungli kita sudah melaksanakan dari kemarin di Pamumpek ya, Pamumpek dan Pamumpek kita sudah dua SD SMP juga. Sekarang SD SMP artinya dua kali tapi empat season gitu. Dari satu tahun ini 2017 baru dua kali empat season ya, season ya. Setiap kali pertemuan ini biayanya dari mana ini? Itu sudah ada anggarannya. Enggak, maksudnya apakah dikoordinir oleh inspektorat atau dari pihak kepolisian? Bukan, langsung inspektorat langsung semua dari anggaran sudah. Kira-kira dari setiap kali kegiatan itu mencapai berapa? Kita kurang tahu. Kurang tahu masalah biaya ya Pak ya? Kita kurang tahu. Karena yang mengelolanya? Mereka dari inspektorat. Sudah. Kita hanya melaksanakan saja. Melaksanakan saja. Terus Pak, ini untuk seperti begini nih ada kegiatan setelah sosialisasi terus ada acara makan-makan itu diambil dari biaya pergi atau dari mana gitu? Itu ya, biasanya ada uang ada apa namanya ada makan aja ya biasa. Ya dari uang Saber Pungli atau bukan uang Saber Pungli itu namanya kegiatan dan kegiatan seperti itu sudah ada sudah dianggarkannya. Masih dianggarkan ya. Jadi tidak menggunakan dana dari tidak. Harapannya Pak ke depan ketika harapan ke depan lebih bagus lagi ya tentunya ya. Lebih bagus lagi sosialisasi ke mana ke tempat-tempat lain atau dengan nanti mungkin dengan rekan-rekan bisa saja. Nah, untuk ini Pak produk nih dari tahun satu tahun 2017 sudah ada belum Pak produk dari Saber Pungli Kabupaten Garut? Produknya maksudnya? Ya produk ini menangkap atau sudah. Ya, nanti di Polres sudah ada. Nah, produk kemarin itu kita sudah. Sudah ada kira-kira berapa produk? Nanti tanya aja di bagian-bagian penindaknya. Kita hanya pending. Oh siap. Siap. Makasih banyak. Ya, okay. Kalem.